Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagam. Kali ini aku mainin lagi game Harvest Moon The Wine of Phantos ya. Di video kali ini aku akan tampilin cara upgrade pancingan master ya. Karena awal-awal kita punya pancingan biasa doang, seiring berjalan waktu nanti bisa di-upgrade sekali. Tapi ini pancingannya di-upgrade nanti ada caranya. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa di-like dan juga di-subscribe. Oke, yang pertama itu kita upgrade pancingan berdasarkan cerita ya. Nah, di cerita ini kita bakalan mancing shining pearl atau dapetin shining pearl dari kerang atau shellfish ya. Nah, ini pancingannya masih pancingan biasa nih. Ini pancingannya masih pakai pancingan biasa. Ini pancingan biasa, nggak bisa dapat guys buat mancing shellfish-nya atau kerangnya ya. Nah, di sini kita diminta ngomong sama Aulani kenapa nggak bisa dapat gitu pancing shellfish-nya ya, kenapa nggak bisa dapat. Jadi kita ngomong ke Aulani nih. Mana stamina ku habis lagi ya, staminanya habis betul cuy. Di sini Aulani ngejelasin nih kenapa pancingan kita nggak bisa dapet ya, dia bakalan jelasin. Tuh, kita nggak bakalan bisa mancing pakai pancingan ini karena pancingannya nggak kuat, jadi harus di upgrade dan Kaimana yang bisa upgrade, jadi dia ngantar kita ke Kaimana ya. Di sini butuh material buat upgrade pancingannya ya. Butuhnya itu 1 emas sama 3 silver nih. Kalau kalian punya, kalian langsung aja ngomong sama si Kaimana lagi. Kalau enggak ya udah kalian besoknya gitu baru ngomong lagi. Ini udah kelar ya upgrade pancingannya, jadi kita coba mancing aja ya langsung ya. Nah, ini udah pakai pancingan expert nih. Nama levelnya expert ya. Expert abis itu baru master gitu. Oke, udah dapat nih shining pearl-nya. Oke. Ini pancingan expert, buat pancingan masternya aku jelasin lagi ya. Next-nya ya. Oke, buat naikin pancing atau upgrade pancing ke level master yang kalian butuhin pertama itu adalah reputasi kota atau desa dari Lilikala naik ke 3 ya, bintangnya 3. Nih aku liatin bintangnya. Nih Lilikalanya udah level 3, dia bakalan berkedip-kedip kayak gitu kalau udah full 3. Nah, tandanya di sini kalian jangan kelarin quest sembarangan, guys. Kalau kalian kelarin quest sembarangan, bintangnya nggak bakalan berubah atau nggak bakalan diem, jadi bakalan kedap-kedip terus gitu. Nah, kalian harus kelarin yang nggak ngasih reward nih.
Yang gak ngasih reward itu ada si Brandon buat diri kala. Kalau di random Barry itu ada si Nemo. Mereka mintanya itu ya, mereka mintanya itu. Jadi kalian bikin aja resepnya itu yang super atau jumbo girlfish itu ada di restoran ya, ada di restoran. Dan si Brandon juga di restoran ya, ada di restoran juga Brandonnya. Kalau Ahi kan ada tuh iPod, iPod ada di selesai kita ngomong sama Aulani tuh yang ngasih tomat sama bawang tuh, dikasih tuh resepnya sama dia. Ini kita kasih aja nih. Nah dia help me, kita kasih barangnya. Ini bisa beli sih sebenarnya. Kalau buat butter sama telur ceplok itu kalian bisa beli resepnya di ibunya Nile ya, ibunya Nile. Kalau buat telur ceplok sama butternya, tapi butuh banyak loh susunya. Susunya butuh, seenggaknya butuh 9 gitu ya, karena satu butter itu butuh 3 susu. Jadi kalau 3 butter itu butuh 9 susu. Sering-sering aja kelarin requestnya si Judy sih. Judy sering banget ngasih susu gitu rewardnya. Atau enggak ya pelihara sapi. Oke, ini next day ya buat lihat perkembangan dari desanya. Kalau buat sekarang kita nggak bisa upgrade guys, karena desanya belum ini, belum selesai ke upgrade gitu dari reputasinya. Karena tadi kan masih kedap-kedip tuh. Jadi langsung aja tidur ya buat liatin ke kalian. Tuh hari badai, dan di sini kita dikasih apa nih? Ya dikasih hadiah kalau nggak salah sih ini. Ya dikasih hadiah. Ini Lili Kala udah tenang, udah tenang. Reputasinya yang 3 udah mantap, nggak kedap-kedip lagi. Tapi sebelum kita ke sana, kayak biasa, aku kerja dulu, nyiram kalau ada yang ditanam, ngasih makan hewan ya. Apa nih? Alah, kenapa nih? Oke. Ini aku nanam barley nih. Barley ini buat request yang ada di Lili Kala juga sih. Ini buat barley ya. Barley entah aku dijelasin deh dapatnya dari mana. Dragon pineapple ya. Kita lihat nih barley ya. Barley itu buat ini nih, requestnya si Brandon lagi ya. Dia butuh 3 barley. Barley itu kalau nggak salah ada di desa, daerah padang pasir sih. Tuh. Adanya di daerah padang pasir. Kalau bisa banyak dapetin. Kalau yang aku sini dapetinnya nih, ini bintang 3 ya. Bintang 3 itu bakal bisa ngasih 3 sampai 5. Kalau yang ini paling 2 atau 1 nih, yang merah. Kurcaci merah yang kayak gini. Kalau yang di atas tadi itu kurcaci ungu. Cuman ya kayak biasa, map desert kan, desert ini nggak bisa liatin peta gitu. Kalau kita udah masuk ke sana, oke. Dan ini lanjut ya, kerja dulu baru nanti ke ini, ke desa Lili Kalanya. Oke, kita ke Lili Kala ya. Lili Kala ke Great Pier. Nih, kalau reputasi desanya atau bintangnya naik, guys, bakalan ada adegan kayak gini nih. Setiap desa ya, setiap desa ada kayak gini. Tapi nggak setiap bintang bakalan kayak gini gitu. Misalnya kayak 2 itu nggak bakalan ada kayak gini kalau nggak salah, kalau 2. Atau 5 juga nggak ada kayak gini deh. Ini kita lihat ya, 3 ya. Ini 3-nya udah diem nih. Kalau udah diem kayak gini, kalian bisa kelarin request yang lain guys. Dan buat upgrade pancingannya ada di sini nih, di crafter ya, di crafter. Buat pancingan upgrade-nya di sini, bukan di dock ya. Kalau dock itu buat upgrade yang namanya penyiram sama cangkul.
kalau pancingan di sini. Oke, kita masuk jam 8. Karena bukanya jam 8 nih si sama Makau. Kita cek ya. Butuhnya apa aja gitu. Nih, butuhnya itu square lumbar 5 sama platinum 5 sama pancingan sebelumnya ya. Nah, di sini bahan-bahan yang bisa kalian upgrade sih. Termasuk platinum kalian juga bisa bikin di sini platinum. Oh ya, by the way, buat platinumnya dapat dari mana? Ntar aku jelasin ya. Nih, butuhnya square lumbar 5 sama platinum 5 ya. Oke, aku jelasin buat dapetin platinum. Platinum itu kalian aku saranin cari di sini aja di Volcano Mine ya. Kalau aku saranin cari aja di Volcano Mine, aku udah coba cari di apa tuh dari Herbsburg Mine susah dapetin atau belum pernah sama sekali dapat di sana. Di sini aku lantai 20-an yang lingkaran-lingkaran itu kalau di tengahnya kan biasanya ngasih mineral ya atau batu. Nah, itu aku kadang dapat platinum gitu. Tapi kalau buat yang batu gede dari platinumnya itu aku belum ketemu sama sekali. Mungkin di daerah luar magma-magma itu mungkin ada ya. Oke, kita bikin aja nih 5000. Jadi dapetinnya di Volcano Mine aja ya buat ini. Buat platinumnya. Udah kelar ya platinumnya. Platinum Master Fishing Rod-nya nih. Ini Master Fishing Rod udah ke-upgrade, bagus nih. Ini bisa lebih enak buat mancing ikan gede sebenarnya. Oke. Aku akhiri dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye bye.